Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, 4 bangunan base camp pekerja perumahan Kecamatan Baruga Kendari terbakar Kamis siang. 4 bangunan base camp pekerja perumahan di Kelurahan Ludodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ludes terbakar Kamis siang. Penghuni base camp dan warga sekitar berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun base camp terbuat dari papan dan bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar. Penghuni base camp menyebut kebakaran ini diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Mereka tidak sempat menyelamatkan barang berharga termasuk 2 motor. Dekat sini tidak bisa. Mungkin barangkali dah koslet. Jadi begitu nih Pak. Terbakar nih, ini base campnya kita semua. Tapi apa yang ada motor kan? Ada motor 2 biji, HP, uangku habis. Pakaianku, televisiku, barang-barangku semua tidak ada dibakar. Dinas Pemadam Kebakaran Kendari mengerahkan 10 personil dan 1 mobil pemadam kebakaran di lokasi kejadian. Api dipadamkan 30 menit kemudian. Ternyata kita sampai yang memang rumah base camp, tempat para pekerja tinggal. Ada beberapa rumpun keluarga yang tinggal dalam satu base camp tersebut. Informasi awal itu penyebab kebakaran apa sih, Pak? Sampai saat ini juga kami belum bisa, tapi informasi dari masyarakat dan kemudian orang-orang di sana juga menyampaikan bahwa mungkin ini diakibatkan oleh arus pendek. Dinas Pemadam Kebakaran mengimbau warga tetap waspada sebab kebakaran seperti ini sangat rawan terjadi saat musim kemarau. Dari Kendari, Mutarudin, E-News memberitakan.